cacing yang sudah terpisah dari lumpurnya, cuci dan siap untuk dijadikan pakan anakan gurame kita ataupun anakan lele. Cukup bersihkan. Oke teman-teman, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara memisahkan cacing sutra untuk pakan anakan gurame atau anakan lele. Dipisahkan dari lumpur, selain dicuci bisa juga dengan cara tradisional gampang. Kalau habis ngambil dari kolam atau dari selokan, kita masukkan lumpur bersama cacingnya di kantong kresek, di kantong atau apa sajalah. Yang penting dikasih lubang kantongnya biar nanti untuk jalan keluarnya. Setelah kita lakukan atau dimasukkan ke dalam kantong, rendam dengan air, maka cacing dengan sendirinya akan keluar dan kelihatannya bersih, tidak terlalu banyak lumpur. Jadi ini kalau dicuci, kalau mau dicuci-cuci, langsung kita berikan untuk pakan anakan gurame kita. Cukup mudah caranya. Jadi lumpur atau cacingnya masukkan ke dalam kantong kresek, dikasih lubang 4 lubang atau cukup 1 lubang di bagian atas, lalu direndam oleh air, maka cacingnya akan keluar dengan sendirinya, terpisah dari lumpurnya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.